review bagaimana caranya mencuci piring di hotel. Nah, kira-kira seperti apa prosesnya di hotel beda dengan di rumah. Kalau di rumah itu manual, tapi kalau di hotel itu kita menggunakan mesin. Bagaimana proses mencuci piring di hotel? Ikuti terus video ini dari awal sampai akhir. Oke, lanjut. Pertama itu piring yang sudah kotor itu kita kumpulin, disusun sesuai dengan ukuran piring dari yang besar sampai yang paling kecil. Begitupun dengan cup-cup atau gelas-gelas, kita kumpulkan dulu yang sudah dipakai tamu sarapan. Nah, ini kan piring-piring dari tamu yang sudah pipes. Berhubung karena steamer kita tidak ada, jadi saya akan mencuci piring dan memperlihatkan bagaimana cara mencuci piring di hotel menggunakan mesin. Oke, lanjut. Kalau piring baru keluar itu dia berasa di sini. Dia berasa. Jadi kita tidak bisa langsung pegang. Kalau kita pegang itu. Dia bunyi, kita lihat kalau kita tunggu prosesnya lagi kira-kira seperti apa prosesnya. Nah, ini tadi yang sudah selesai tadi ini kita selesai. Ini kita bisa kasih seperti ini. Tadi kapternya yang kita sudah kasih masuk, yang kita cuma ini baru nanti mesin yang bilas kita pakai panas. Ya, airnya panas sekali, mungkin sekitar 40 kita sudah selesai. Sekarang kita tarik dan kita tarik di sini. Piring-piring ini untuk piring-piring dari untuk gelas-gelas, jadi punya tempat masing-masing. Karena cara piringnya kita habis, tengahnya piringnya kita cuci semua ya.
Ini masih ada piringnya, jadi cuci piring itu tidak butuh waktu lama. Kita cara piringnya, kita kasih masuk, kita jujur dulu, kita kasih masuk di mesin lagi. Thank you.
sih. Cuma butuh waktu sekitar 15 menit untuk mencuci piring. Biasanya kalau ada acara-acara di hotel itu tidak butuh waktu lama untuk mencuci piring. Nah ini dia hasilnya kalau sudah keluar dari mesin. Ini biar dituang begini tidak ada dia sama sekali, dia sudah kering. Dia kering sekali karena dia punya air panas itu berapa derajat Celsius. Nah ini hasilnya kalau sudah selesai keluar dari mesin begini, dia sudah kering sekali. Jadi sekali lagi. Kita kasih tempe, dia punya tempat-tempat kalau dia sudah. Nah di sini yang sudah bersih, yang sudah kering tadi itu dipindahkan lagi ke sini. Bersih, kering.